Assalamualaikum Sobat Amis, selamat datang kembali di channel Aquatic Pam. Dan kembali lagi bersama saya dengan Ade Hernawan. Gimana nih untuk kabar kalian semua, sehat? Alhamdulillah kalau sehat ya. Oke teman-teman yang baru bergabung, silakan klik tombol subscribe-nya sebagai tanda dukungan untuk mendukung channel Aquatic Pam agar semakin terus berkembang. Dan juga saya selalu berusaha untuk membuat konten-konten tentang ikan hias, terutama konten yang paling utama di konten saya itu, di channel saya itu, yaitu ikan siklid teman-teman. Seperti ikan-ikan yang ada di samping sebelah saya ini, satu bak isinya satu kolam. Di sini jenisnya ada macam-macam ya, ada dari mbuna, ada dari keluarga Aulonocara, peacock dan lain-lain. Nah untuk itu di video kali ini saya akan mereview tentang kolam yang satu ini dan juga kolam yang di bawah teman-teman. Nah kolam yang di bawah ini agak sedikit unik, jadi saya buat desainnya sebenarnya ini selokan tapi dibuat desain untuk dijadiin kolam siklid ya. Dan untuk jenis-jenisnya juga masih sama, ada jenis-jenis dari mbuna, dari hybrid lah itu istilahnya ya. Oke teman-teman, sorry ya sembari ngopi, jadi biar kayak youtuber ikan hias yang udah gede gitu loh. Oke teman-teman, jadi kita akan lihat spesifikasi untuk kolamnya ya. Untuk kolamnya sendiri ini panjangnya kurang lebih 3 meter, dan juga untuk lebarnya itu 120 cm dan untuk ketinggian kurang lebih dari 70 cm. Nah, untuk filtrasinya sendiri di sini tidak menggunakan media-media ya. Cukup untuk aerasi dan juga tidak menggunakan filter-filter media. Cukup untuk arus ya, dikasih arus dan juga full aerasi. Dikarenakan di sini saya outdoor ya, jadinya untuk ikan tanpa media filtrasi pun itu insya Allah lah kuat. Dan mungkin kalau misalkan ada yang mati ya itu wajar lah, yang namanya makhluk hidup ya, enggak mati paling enggak banyak, paling cuma 1-2. Dan juga untuk ini sini panjangnya kurang lebih udah berapa meter ini, pokoknya lumayan lah. Di sebelah sana juga masih ada teman-teman. Nah jadi gini teman-teman, kalau misalkan kita punya kolam terutama untuk ikan-ikan siklid ya, kelebihan pada ikan siklid yang ditaruh di outdoor itu warnanya alami teman-teman. Jadi kita nggak usah pakai warna, maksudnya nggak usah pakai pelet pewarna, juga si ikan udah warnanya udah keluar alami gitu loh ya. Dan juga untuk pertumbuhan ikan yang ada di outdoor, terutama ikan-ikan siklid yang berada di kolam outdoor, itu pertumbuhannya bisa lebih maksimal ya teman-teman. Bisa dia lebih cepat gede ataupun pertumbuhannya memang ya istilahnya benar-benar cepat lah gitu lah. Nah jadi kalau misalkan kita memeliharanya di outdoor, keuntungannya yang pertama itu ya tadi ya, untuk warna dia bisa mengeluarkan warna secara alami tanpa harus menggunakan pelet warna. Dan juga untuk sistem kekebalan tubuhnya, dia tingkat imunitas kekebalan tubuh dia jarang terserang penyakit karena langsung terpapar cahaya matahari langsung masuk ke dalam kolam. Dan juga kalau misalkan hujan itu nggak usah khawatir teman-teman. Kalau misalkan ikan siklid di kolam outdoor itu lebih mudah beradaptasi lah, walaupun ini tertimpa air hujan. Dan di sini kalau misalkan hujan, saya sudah mengantisipasinya agar tidak luber, air yang di kolam ini tidak luber. Saya sudah menyediakan pembuangan teman-teman. Ini sangat penting teman-teman. Pembuangannya ada di sebelah pojok sana. Nah, jadi kalau misalkan hujan, si air itu ini batas air ya, nanti akan terbuang secara otomatis ke sini. Yang paling penting kita harus ada tutupnya ya, ataupun penyaringan biar si ikan nggak pada ikut masuk ke sono. Kalau nggak dikasih saringan ya udah ambiar, pada ikut kabur ikannya teman-teman. Jadi seperti itu lur yora. Oke teman-teman, nah jadi di sini rata-rata ikan yang ada di kolam ini, yang kolam gede ya, rata-rata ukurannya itu yang ada di sini di dalamnya antara mulai dari 4 cm sampai yang paling besar 8 cm ya, 8, ada juga sih yang 9.
Nah, jadi kalau misalkan untuk umur, aduh colot. kalau misalkan untuk umur ikan sendiri ya berapa ya? Kurang lebih diperkirakan antara ada yang baru 4 bulan, ada yang sudah 6 bulan. Terutama pokoknya ya yang seperti tadi yang saya jelaskan sebelumnya ya, untuk pertumbuhan ikan siklid di kolam outdoor itu jauh perkembangannya jauh lebih cepat seperti itu teman-teman. Nah jadi di sini kan saya nggak pakai atap ya, jadi langsung matahari itu langsung ke sini teman-teman. Jadi kalau misalkan untuk meminimalisir pertumbuhan alga di dalam kolam, lumut gitu ya, biar kolamnya nggak cepat hijau, saya menggunakan ini teman-teman. Nah ini untuk meminimalisir cahaya matahari masuk, jadi si kolamnya itu nggak cepat hijau airnya gitu ya. Kalau misalkan hujan, saya sudah menyediakan juga di kolam ini sistem drainase ataupun pembuangan ya, nanti otomatis masuk ke situ kalau misalkan air mulai meluber. Nah jadi di sini kalau misalkan untuk umur kolam, biar teman-teman tahu ya, di sini umur kolam baru berjalan kurang lebih 2 tahunan. Nah untuk jenis-jenisnya sendiri, mari kita lihat sama-sama ada ikan apa aja sih di sini. Oke teman-teman. Nah teman-teman, jadi begini ya, saya ambil contoh sampelnya, ikannya saya serok nih. Untuk ikan-ikannya agak lumayan ya. Dan ini untuk jenisnya ada dari jenis-jenis sembuna ini teman-teman. Nah ada ikan dari kalau di sini di Indonesia terkenalnya ini ikan lemon ya teman-teman. Nah ini ikan lemon, kalau nama aslinya itu yellow labs ya teman-teman. Nah ini yellow labs, dan juga ada dari obembuna. Nah ini obembuna, ikan yang sedikit cukup lumayan rare lah kalau menurut saya. Ini ikan buna, obembuna. Nah ini juga ada obembuna lagi. Kebanyakan rata-rata di sini hybrid ya teman-teman, soalnya dicampur di dalam kolam itu dari berbagai macam jenis, jadi otomatis pasti ada yang namanya ikan hybrid. Tapi di sini kebanyakan untuk jenis-jenis hybrid lah intinya ya, untuk jenis-jenis sembuna hybrid. Nah dan juga kalau misalkan untuk teman-teman berminat dengan ikan-ikan ini, bisa langsung hubungin saya ya teman-teman. Bisa langsung via Instagram, teman-teman langsung DM aja. Kita di sini bisa partai, bisa juga ecer. Kalau misalkan teman-teman berminat untuk pemesanan ikan, untuk ikan-ikan yang ada di tempat saya, bisa langsung DM ke Instagram. Nanti saya sertakan linknya di deskripsi. Oke teman-teman, sedulur arek-arek, aduh Jawa lagi, udahlah kita pakai bahasa formal aja, bahasa seperti biasa, tapi logatnya agak sedikit Jawa, is okay lah, nggak apa-apa lah. Dan berhubung matahari sudah mulai panas, dan juga di sini saya itu syuting itu kurang lebih jam berapa ya, jam 11-an, panas itu, matahari panas-panasnya, saya bela-belain untuk membuat video, itu buat siapa? Buat kalian, oke. Nah jadi untuk masalah pakan di sini, kadang pakai apa, sayur-sayuran, terus juga pelet. Untuk pelet pakai pelet biasa lah, pelet PF 800, dan juga kadang ya diselingin aja gitu teman-teman sama sayur-sayuran ya. Sayurannya bisa timun, bisa selada air, dan juga bisa sebenarnya ini ikan kayak ikan apa ya, ikan mujair ya. Kalau mujair kan termasuk ikan keluarga siklid juga, cuman beda benua gitu. Kalau untuk ikan-ikan, apalagi kalau misalkan untuk ikan-ikan siklid dari keluarga mbuna, itu sangat doyan banget, sangat suka banget untuk sayur-sayuran ya. Dan rata-rata di sini kebanyakan juga, kalau kita perhatiin, itu kebanyakan si ikan matok-matokin lumut yang ada di dalam kolam itu, yang ada di dinding-dinding tembok kolam. Jadi kalau misalkan kita telat ngasih makan satu hari pun itu aman, soalnya udah ada pakan cadangan, jadi bisa memakai lumut gitu ya. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian ya untuk review tentang kolam-kolam yang ada di tempat saya, dan juga untuk jenis-jenisnya nanti secara lebih detail saya akan sisipkan di akhir video untuk macam-macam ikannya ya, semoga kelihatan ya, karena di sini udah panas terik, udah siang hari, jadi si kamera dengan
kalau misalkan kita syuting ke sini, itu ada pantulan cahaya, teman-teman. Terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah mampir ke channel Aquatic Pam, dan juga jangan lupa untuk dukungannya. Yang belum subscribe silahkan subscribe gratis, teman-teman. Yang nggak tahu tombol subscribe ada di bawah, yang warna merah itu loh ya. Jangan lupa, aduh, sampai ngos-ngosan guys, panas, sumpah. Oke, terima kasih banyak ya yang sudah menonton dan sudah mampir. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.